Kembali lagi dalam program Breaking News untuk edisi hari ini, Kamis 13 Februari 2020. Jajaran Polresta Samarinda menangkap dua orang pengedar narkoba yang membawa sabu seberat 902,76 gram. Sabu ini terbagi ke dalam 23 kantong plastik klip yang disertai dengan barang bukti lainnya. Berikut info selengkapnya. Jajaran Polresta Samarinda menangkap dua orang pengedar narkoba yang membawa sabu seberat 902,76 gram. Sabu ini terbagi ke dalam 23 kantong plastik klip disertai sejumlah barang bukti lainnya. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Arif Budiman merilis kasus peredaran narkoba di Samarinda. Kamis 13 Februari 2020 di Mapolresta Samarinda. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari warga akan adanya transaksi jual-beli narkoba. Penangkapan bandar narkoba ini berlangsung Rabu malam 12 Februari 2020 di Jalan Perniagaan, Gang Ernawati, Kelurahan Bandara, Samarinda Kota, oleh tim Opsional Unit Reskrim Polsekta Samarinda Kota. Sekian untuk Breaking News kali ini, saya Safira Widya pamit undur diri.